melalui kerjaan berdua ini, apa yang bisa disinergikan dengan pihak pemprov. Maka ini sejalan dan seiring dengan tema kita. Jadi tema kita adalah berkolaborasi menangkap generasi. Maka salah satu kolaborasi kita adalah dengan tidak bisa dibantahkan. NU telah menyemai banyak kader-kader bangsa, bukan hanya sekedar untuk di bidang agama, tapi di bidang pemerintahan. Kita punya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dari Nahdlatul Ulama. Kita bahkan punya Menteri Agama, bukan hanya dari Nahdlatul Ulama, Ketua Umum GPI Ansor. Jadi dengan seluruh kader NU ada di mana-mana, maka faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu semakin dapat disosialisasikan. Dan saya sebagai kader NU yang ditugaskan di PDI Perjuangan punya tanggung jawab moral politik, maka hari ini pemerintahan Haji Sanusi dan Pak Didi adalah membuktikan antara Islam dan kebangsaan. Dia ibarat dua rel kereta api yang harus jalan berdampingan. Tidak boleh berpisah satu sama lain. Karena dua rel kereta api Islam dan kebangsaan, di atasnya adalah kereta negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dua rel ini nanti banyak yang bisa dikolaborasikan, maka Ansor sekarang judulnya berkolaborasi menata generasi itu pas dengan punya Bapak. Waktu Ansor kabupaten Malang mulai saat ini punya Bapak Pak Basyarat untuk menata kolaborasi menata generasi. Waalaikumsalam. Setelah diselenggarakannya acara rakyat kedua ini, apa yang bisa menjadi kesan atau pesan oleh Bupati Rozi, serta langkah apa yang nanti akan diterapkan ke BCG Ansor Kabupaten Malang? Terima kasih. Alhamdulillah, pesan yang saya tangkap adalah teman-teman baik pengurus Jabang maupun pengurus BAC anda semua kompeten. Sekian semua dari BAC menimbang keputusan saya ketua yang sendiri dan bersama tiga pengurus yang berhalangan dan mengirimkan perwakilan. Intinya saya tangkap bahwa ini mengkompet. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat enjoy seperti mendapatkan suasana baru, fokus membahas program-program tapi dengan situasi enjoy, mereka senang, bahagia. Nah, ini menurut saya ini adalah baik untuk berlangsungnya, untuk berjalannya roda organisasi di Kudiri Bansor Kabupaten Malang, kemudian membawa tingkat BAC dan bukan ketingkatan. Nah, langkah-langkah untuk BC Kibansor Kabupaten Malang tentunya dalam mengimplementasikan hasil raker kedua ini, salah satunya nanti kita akan turba, dan turba kita akan menyapa pengurus cabang, nanti akan menyapa sahabat-sahabat sampai ke tingkat nanti teknisnya seperti apa, nanti apakah kita nanti ada dalam safari Ramadan seperti itu, sekaligus kita nantikan pembinaan nanti akan dibahas di tingkat cabang, akan kita bentuk panitia khusus nanti untuk merencanakan itu. Siap, Gus. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya BCG Ansor Kabupaten Malang semakin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa turun ekspor juga di sana. Itu yang penting. Sukses. Kau ekonominya. Kini bebas rantai kata.